Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai Redford, ya. Yang sekarat gitu ya. Malah sudah scam lah sebenarnya gitu ya. Sehingga mereka merasa perlu membuat surat terbuka kepada Youtubers. Youtubers, pakai S tuh. Salah satunya saya lah. Iya kan saya hatersnya Redford ya. Ini dia bu buat surat terbuka kepada Youtubers, haters Redford. Salah satunya saya. Karena banyak ternyata Youtubers yang tahu bahwa ini adalah uh, investasi ilegal yang tidak punya izin dari Bapepti dan segala macam ya. Tapi nggak ada malu-malunya uh, beroperasi di Indonesia ya. Saya tegaskan lagi deh ini deh ya, Anda kirim WhatsApp ke nomor 081 157 157 157 157-nya tiga kali. Saya ulang ya. 081-157-157-157 Ada ketik Redford kirim ke nomor itu yaitu layanan konsumen OJK Maka Anda akan dapat balasan seperti ini Redford adalah entitas ilegal yang telah dihentikan kegiatan usahanya oleh SWI Cuma masih ngeyel, masih mau menipu bebek dungu Sudah disuruh stop, nggak mau stop loh? udah disuruh stop sama SWI, masih nggak mau stop, masih mau makan uang bebek dungu. Bukan saya yang bilang, Anda bacalah ya pernyataan OJK. Oleh karena itu saya merasa eh, apa ya miris gitu kalau mereka masih terus menerus ya memasarkan red ini untuk mengelabuhi si bebek dungu untuk dimakan kan terakhir juga nggak bisa narik duitnya mau jual koin baru segala macam aduh macam-macam nih ya Astaga, kita bukan, eh, uh, kita buka deh nih ya suratnya ya? Kan suratnya, uh, ini saya dapat ya, cuman mungkin agak kurang fokus. Tapi nggak apa-apa, kita lihat isinya nih ya. Ini saya nggak tahu, dia mengatasnamakan Red Hope Indonesia, terus sebelah kanannya logonya itu agak hitam, tuh Redford gitu ya, dia bilang. Selamat siang, semoga konten saudara ramai dan banyak subscribers, Amin ya. Saya tidak pernah mengusik atau menyalakan api di rumah yang anda bangun dengan pondasi digital. Ngapain juga anda nyalain api di rumah saya, ya kan? Coba anda nyalain api di rumah saya, ya saya gugat gitu ya apa salah saya kepada saudara yang ahli bicara di depan kamera dan mengolah video layar kaca menjadi konten diskriminasi satu pihak? Eh, saya tidak membuat konten diskriminasi. Saya membuat konten yang menjelaskan bahwa red vote itu ilegal. Dari mana saya bilang? Saya bikin uh, apa ya konten diskriminasi satu pihak? Saya nggak mendiskriminasi. Saya menegaskan. Penjelasan OJK yang menyatakan bahwa Redford itu ilegal. Jadi men, jangan sembarang ngomong. Membuat konten diskriminasi. Blok ona amat sih ya. Kemudian, mengapa pamflet dan logo yang saya buat tertempel di plafon saudara tanpa seizin pemiliknya? Saya mesti minta izin. Saya mesti minta izin. <laughs> Astaga. Bukankah itu tindakan yang kurang bijak? ya laporkan saja ke OJK. Pak Chandra itu nggak bijak tuh pakai logo kami. Kalau perlu laporkan ke polisi gitu. Saya pakai logo Anda tanpa minta izin ya. Saya tunggu gitu ya. Kok repot gitu. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Ya, saya ingin supaya masyarakat cerdas. Jangan tertipu oleh Redford gitu ya kan karena OJK juga bilang ilegal maka yang saya inginkan supaya bebek dungu ini jadi cerdas itu aja apa yang Anda incar yang saya incar bebek dungu supaya cerdas popularitas enggak supaya dia cerdas banyak pengikut tidak supaya dia cerdas atau sesuatu yang belum kita mengerti lah anda harus sudah mengerti, harus sudah menyetop redford. Maka dari itu saya buat mengerti, setop itu redford yang ilegal kecuali anda dapat izin dari OJK, Bapepti dan lain-lain. Mana? Kok nanya? Ya kan? Sebenarnya keluarga kita santai tanpa gejolak. Iya, belum ketahuan aja lu. Sekarang lu bagi dah tuh uang-uang yang harusnya bisa di withdraw ya, yang sampai sekarang belum bisa di withdraw. Coba sudah ada gejolak dari mana bilang tanpa gejolak. <tutuk> Tetapi setelah datangnya teori yang saudara buat dalam bentuk cerita bergambar menimbulkan kepanikan publik. Lah Bukan saya yang bilang ilegal itu OJK. Saya cuman menjelaskan. Kalau mereka panik memang harus panik karena mereka mengikuti investasi ilegal. Blow on ah, amat sih gitu ya. Jadi kepanikan publik, keresahan, dan kecemasan itu bukan saya ciptakan. Saya sadarkan ini si bebek dungu. Kalau bebek dungunya panik itu konsekuensi. Ya kan? Kemudian uh, di disebut bahwa Youtubers ini termasuk saya menciptakan itu tadi kepanikan publik, keresahan dan kecemasan tanpa disadari meningkatkan frekuensi gangguan jiwa. Ya gangguan jiwa Anda kali karena ditelanjangi. Boh, kalau dia senang gitu supaya bisa tarik uang. Secepatnya loh, kalau nggak nggak bisa tarik uang loh ya. Iya, frekuensi gangguan jiwa Anda. Bukannya Uh, orang yang mau diselamatkan, orang yang mau diselamatkan, ma berterima kasih. Gimana sih, lu ngomong lanjut. Setelah video selesai diunggah, pasti saudara bangga, tertawa, dan merasa berhasil menjadi dewa penyelamat bangsa. Mungkin juga dewa penyelamat bebek dungu gitu ya, bukan bangsa. Anda belum menguasai bangsa Indonesia. Saya apresiasi itu, terima kasih. Berarti Anda ngerti dong, saya berhasil menjadi penyelamat bebek dungu batuk. <tuh> Aduh, kita sama-sama bekerja di platform digital dengan koneksi jaringan yang sama. Oh enggak, saya bekerja di platform digital dengan maksud edukasi. Anda kerja di platform digital dengan maksud menipu. Investasi bodong. Aduh, <tuh> akan tetapi beda tugas pokok dalam pelaksananya. Betul, saya mengedukasi Anda menipu. Ya, kita sama-sama mengajak orang untuk gabung di sebuah platform luar negeri. Oh enggak, saya enggak bergabung platform luar negeri. Dari mana? Saya enggak nawarin platform luar negeri. <guruh> dari mana? Mantra yang wajib dilafalkan saat awal konten. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lah iyalah semua YouTuber pasti bilang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ya, tapi kalau video saya enggak suruh komen tuh. Saya bilang jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Astaga, nggak komplit berarti ya Anda ya. Saya juga menggunakan metode yang sama untuk subscribe referral. Menjadi pengikut dan kita edukasi secara pribadi. Edukasi untuk dikelabuhi maksudnya, ya kan? Untuk diambil duitnya nih bebek dungu. Memberi mereka pengertian tentang resiko dan efek yang akan terjadi nantinya. Mana? Anda nggak bilang resikonya. Anda selalu bilang untung-untung 2% plus minus per hari. Kan bohong itu, ya. Alhasil mereka siap dan mau menerima semua konsekuensi. Hmm. Apa iya? Huh. Ntar juga kalau duitnya pada nyangkut, juga pada marah-marah, nangis gitu ya. Tetapi berbeda dengan metode edukasi yang kau ciptakan dengan teori kebencian. Bukan. Teori yang mau menyelamatkan. Bukan teori kebencian bagi lu iya kebencian. Bagi bebek dungu, harusnya berterima kasih. Bukankah itu terdengar naif bila seseorang kau tanamkan energi-energi negatif di otaknya terus menerus tanpa dendam? Oh enggak, saya menanamkan energi-energi positif buat si bebek dungu supaya dia pinter. Jadi saya kasih energi positif supaya ngerti bahwa Redford itu penipuan. Seorang konten kreator memang harus mempunyai dasar topik yang jelas dan berusaha konsisten dalam bidangnya. Kalau memang saudara menggeluti menggeluti konten di bidang kripto atau investasi, tolong jangan tanamkan biji-biji kebencian. Enggak, saya menanamkan biji-biji kecerdasan. Biji-biji kebencian gimana sih? Kekacauan dan kepanikan yang membuat ketidakstabilan ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Untuk berpikir jernih. Oh, enggak. Saya menciptakan kesadaran supaya dia bisa berpikir jernih. Jangan dibulak-balik. Oh, on lu. Uh, Lanjut. Hmm. Demen gue nih baca suratnya. Bisakah Anda menciptakan konten yang bisa membantu dalam peningkatan finansial? Bisa justru konten saya menciptakan seseorang ini supaya meningkat finansialnya, supaya jangan ditipu ya. Setidaknya jangan kehilangan uang loh. Masa nggak ngerti? Menganalisis kapan datangnya? Apa? Pum. Pam kali maksudnya ya. Pam koin tertentu ya. Ya anda lah kali yang mau bikin pam dan terus kemudian dam gitu ya koin-koin yang baru yang anda itu apa tuh REDT atau apa ya saya belum lihat lagi ya astaga panjang lah ini ya nah kemudian dengan adanya platform dan organisasi ini sebagian besar subscriber saya telah menikmati aset yang tertanam sekarang ini iya bebek yang di atas itu yang culas ini menikmati yang di bawah ini masing belum gilirannya entar kemakan uangnya astaga dan memanennya dengan senyuman iya yang bebek culas di atas memanen dengan senyuman dan saat ini tinggal memetik dari pohon yang rimbun iya si bebek culas yang ini nih yang puluhan ribu orang ini yang di atas mah nggak puluhan ribu paling beberapa ribu yang puluhan ribu nih di bawah nanti tidak akan tersenyum nangis dia ya apa ini masing bilang menanamkan kebencian dan kerasan? Enggak, saya menanamkan kecerdasan, bukan menanamkan kepanikan, ya. Menyebarkan virus-virus kebencian, bukan menanamkan virus-virus kecerdasan. Buat bebek dungu, ya. Merusak ekosistem kekeluargaan kami? Allah memang Anda sendiri yang merusak ekosistem Anda sendiri. Oke, jangan dibulak-balik, coy, ya. Lan lanjut, ya. Demen nih gue bacanya nih. Apa? Masalah pohon yang kita tanam tersapu badai itu bukan masalahnya. Masalah saya karena kasihan ini bebek dungu kalau Anda uh, dengan sengaja menciptakan uh, pohon yang memang untuk dihantam badai karena akhirnya akan sengm. Kasihan ini bebek dungu. Masalah saya karena saya mau mencerdaskan bebek dungu. Saudara bukan pengguna dan bukan dewa bangsa. Memang saya bukan pengguna, saya nggak bilang saya dewa bangsa. Lebih baik Anda ibadah dengan tekun dan ceramah di masjid atau pidato di gereja. Aduh, gatel mata gue. Gatel. Selamatkan umat yang tersesat. Iya, ini yang lagi tersesat si bebek dungu, ya. Dengan metode saya betul, saya lagi menyelamatkan bebek dungu yang tersesat. Jangan senggol kami. Saya nggak senggol kamu. Saya mau buat kamu juga sadar. Siapa senggol? Nggak pernah kan? Enggak kenal lu kan? Kapan gua senggol? Jangan macam-macam. <laughs> Karena kami tidak menyenggol Anda. Iya, gua juga nggak pernah nyenggol lu. Kapan gua senggol? Ketemu aja belum pernah. Masalah bisnis bebek biarlah kami yang menggembala, menggiring dan menetaskan telur di kandang kita sendiri. Enggak, lu mau menipu bebek dungu. Jangan bilang mau menggembala, menggiring ke neraka, iya lu. Tidak usah merusak kandang orang. Be Memang kandang lu tuh kandang busuk. Bukan dirusak, dibuang gitu ya. Astaga. Upaya membakar dan merobohkan kandang adalah tindakan keji. Enggak usah dirobohkan, nanti juga kebakar sendiri. Kami akan membantu bebek-bebek ini untuk terus bertelur. Enggak, lu memerah bebek-bebek ini supaya telurnya lu yang makan. Ada, jangan dibulak balik itu. Bebek ini masih hidup dan perlu asupan gizi dalam menjalankan kehidupan bersama itik-itiknya lo ngerti nggak sih bebek sama itik itu beda <tuh> jika anda tidak suka silakan pergi nah lo kalau nggak suka sama gue silakan pergi tinggalkan saya jangan bilang saya suruh tinggalkan lo lu tinggalkan saya biarlah kami hidup dengan damai yang suka silakan tinggal mari bertahan iya kalau bebek dungu yang masing suka sama bebek culas dan mau tetap ditipu diperas silakan tinggal hormat dan salut saya saya nggak kenal ini Aris Gunawan Redford Indonesian Salah nih, mana ada? Redford, Indonesian Redford, Indonesia, bukan Indonesian. Ini aja mesti belajar, dia bahasa. Oke okay deh, ini surat yang lucu gitu ya. Jadi, perlu saya review ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silahkan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat, terutama bebek dungu yang masing terperangkap di dalam Redford, Indonesia, supaya dia cerdas. Oke, okay? seperti biasa, terima kasih.